Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Pareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan modus program Fechion Job atau mahasiswa magang ke Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Pareskrim Polri, Brigjen Pol Johan Dani Raharjo Puro, saat gelar konferensi pers di Jakarta, Rabu 27 Maret mengatakan, Fechion Job merupakan program resmi untuk mahasiswa mencari uang sampingan saat libur kampus di Jerman. Namun program tersebut justru tidak terhubung dengan program pendidikan di Indonesia. Kasus ini pun berhasil terungkap setelah adanya empat mahasiswa yang sedang mengikuti program fashion Job tersebut mendatangi KBRI di Jerman. KBRI yang menerima aduan itu bersama Polri langsung menelusuri program yang telah dijalankan oleh 33 perguruan tinggi di Indonesia tersebut. Hasilnya, sebanyak 1.047 mahasiswa yang mengikuti program Fashion Job itu justru dipekerjakan secara non-prosedural. Program magang ini sebetulnya juga nggak connect, karena kalau kita lihat lebih lanjut, uh, di Indonesia itu liburannya adalah pada bulan Juli-Juni untuk mahasiswa. Tapi pelaksanaan variant job ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember, sehingga proses-proses untuk meloloskan mahasiswa mengikuti program itu dianggap sah, mereka merubah data yaitu data liburan dan lain sebagainya. Johan Dani menambahkan penyidik kini sudah melengkapi beberapa alat bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lima tersangka, yakni ER, ASS, AJ dan MZ. Dua di antaranya akan masuk dalam daftar pencarian orang jika tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Dari Jakarta. Pradana Putra Tampi Ibnu Zaki Kantor Berita Antara mewartakan